从仓库里搬出一箱箱的口罩，支援雅加达及周边68家医院的防疫物资。慈济印尼分会捐赠120万个口罩。Tapi kita akan terus berusaha memberikan, apalagi kondisi darurat seperti sekarang ya, masker sangat kurang. Jadi mereka juga merasa sangat berterima kasih kepada Yayasan Buddha Suci dan berterima kasih kepada donatur yang telah bersumbangsi ikut mendonasikan. 西奇尼医院在雅加达是家有百年历史的老医院，医护人员都极富经验。也是政府这一次征召作为抗疫的院所，院长非常感谢慈济的捐赠。Hal ini akan sangat mendukung upaya-upaya kami sebagai rumah sakit, sebagai tim dokter, para medis yang memang di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi kita terbuka dukungan dari semua pihak.Sebuah lembaga keagamaan, perorangan ataupun perusahaan-perusahaan untuk mendukung kami di sini. Banyak sekali permintaan dari rumah sakit banyak kekurangan, supply-nya juga mungkin tersendat atau kurang ya permintaannya semakin besar. Kita harap selain hari ini bisa menjalin lebih banyak jodoh baik, bisa bekerja sama di lebih banyak hal lagi.为了收治每日不断增加的确诊病例，有些医院的防疫物资已经捉襟见肘。慈济适时提供援助，解了不少医院的燃眉之急。Kami bersyukur dan berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh Yayasan Bunda Suci. Jadi stok kami itu saat ini hitungannya hari, gitu. Jadi kami hanya punya stok mungkin untuk 3 hari.ke depan dengan pemakaian sudah itu seekonomis mungkin, seefisien mungkin. 对抗疫情，慈济志工与所有医护站在同一阵线，要做他们最强的后盾。大爱新闻印尼报道。